Hai geng, salam sejahtera sahabat semua. Salam dari saya Pokos PPP. Okey, harap sahabat-sahabat semua yang menonton video ni sentiasa sehat dan dilindungi hendaknya. Okey, untuk video kali ini saya ingin buat reaction atau review, saya pun tak pastilah, berkenaan salah seorang sahabat yang tak perlu diperkenalkan lagi, yaitu saudara Hadi Zakaria atau dikenali HD Black Arwi. Saya rasa banyak orang kita yang mengenalinya, apatah lagi dia salah seorang DJ Asyik FM, dan saya tidaklah mengenalinya dengan rapat, tetapi dapat juga berhubung melalui grup YouTuber alahai YouTuber orang asli, di mana saudara Abdi Zakaria salah seorang YouTuber bersuku kaum temuan dari grup tersebut yang boleh dikatakan berjaya. Okey, untuk reaction ataupun review yang kali pertama saya buat ni, saya ingin mengajak sahabat semua menonton video saudara Hadi Zakaria COD atau hantar telefon bimbit yang telah dipesan oleh pelanggannya. Di situlah kita boleh lihat keikhlasan dan kejujuran dalam menjalankan tanggungjawab yang telah dijanji. Op, terlupa pula saudara Hadi juga ada menjalankan perniagaan tersendiri seperti menjual telefon bimbit sama ada baru atau terpakai. Tapi yang pasti telefon bimbit terpakai pun tetap mantap. Okey, jangan lupa support sikit perniagaan orang kita. Ya, sebelum saya teruskan, saya mohon maaf andai video ni ada terkurang dan terkasar bahasa serta editing yang sangat melampau, dan saya pun buat video ni sekadar untuk hiburan. Okey, jom kita teruskan. Jeng 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 jeng. Cendol berapa satu? Bagi cendol bagi besar lah, besar bagi dua. Wow. Okey. Panas-panas ni beli air. Aku beli cendol. Beli cendol. Terbaik. Ini cendolnya. Panas-panas ni pesan minum cendol. So aku beli dua. Aku plan nak bagi pada si pembeli tu. Tengoklah macam mana. Alright. Bukan berada di pulau, tapi di sebelah sana lah. Sebelah sana, sebelah pulau sana. Salah satunya bukit yang ada. Bukit ni dulu memang, Bukit Jugran ni memang bersejarah lah. Dulu apa ni, kawasan ni, kawasan Bukit Jugran ni merupakan kawasan pentadbiran negeri Selangor dahulu kala ya, semasa zaman kesultanan. Okey, aku rasa aku dah dekat dengan simpang. Ini dia. So aku masuk, aku tunggu sinilah. Ini jalan dia.
Okay, so aku tunggu kat sini, dah sampai dah. Tu dia. Ya, zoom sikit. Ha, Kampung Melayu, Kampung Kepau Laut, Kampung Sungai Rambai. Okay. So aku nak tunggu dia. So aku dah kena WhatsApp dia dulu yang mengatakan aku dah sampai. Hello? Ya, yeah, hello. Dah sampai dah. Ini dia. Dah sampai kat sini. So, aku kena packing barang dulu. Ha, ini phone dia. Okay, ini dia. Aku dah packing barangnya. So, menunggu customer sampai. Ini jalan ya ke kampung Kepau Laut dan Sungai Rambai. Aku tak pernah masuk lagi kampung ni. Next time ada masa masuklah. Masa PKP. Upah satu runner untuk hantar ke satu tempat semasa satu perjalanan ke rumah aku singgah ke satu tempat tu, so runner akan hantar ke situ. Runner ni aku akan gunakan dalam move, akan order dalam move, biasanya pick up di tempat supplier tu dan akan hantar ke apa ni, lokasi yang nak aku jumpa dengan runner ni lah ataupun dalam move. Okay, aku kena set lokasi dulu. So lokasi yang aku nak pergi ni ialah Dengkil. Dengkil, alright. 44 minit. Okay, direction start. So, akan sampai dalam masa 39 minit. Okay, dah sampai ke apa ni, Dengkil. Dah sampai di Dengkil sekarang ni. So, tengah tunggu Lalamo sampai. So, aku dah apa ni, buat order Lalamo tadi. Dia dah pick up pun barang. So ini dia punya rider ataupun runner yang akan hantar. So tadi lokasinya daripada Putrajaya ya, dan sampai ke apa ni, lokasi aku sekarang ni lah, di Dengkil. Mana ni, ni dia. So dalam perjalanan kot ni. So masih lagi dalam perjalanan, dia on the way dah, dia dah pick up barang. Ni dia punya runner ni, Ramla dia punya runner. Ramah asyik kesempatan. Okay, ini untuk job aku yang kedua. Tadi aku dah siap COD barang customer di Pulau Keri. Jauh juga tu sebenarnya, daripada KL ke Pulau Keri mengambil masa 1 jam 10 minit. Pulau Keri sebelah dengan Teluk Palimanggarang lah. Kampung Sungai Rambai ni dia sempadan-sempadan Teluk Palimanggarang dengan Pulau Keri. Okey. Lepas tu dah selesai kat sana COD, dan aku bergerak ke Dengkil ni lah untuk pick up stok. Aku ada order satu stok ni. Stok ni memang aku tak simpan ya, ataupun aku tak ada stok ni ya. Phone model ni lah. So biasanya aku akan request lah daripada supplier. Supplier akan aku akan order runner ataupun dalam move, runner akan pick up dekat supplier dan akan hantar pada aku. So hari ni aku sekali jalan balik ke rumah. So untuk aku pick up, aku jadikan sinilah lokasinya untuk aku pick up barang tu. So biasanya aku dengan supplier, aku akan deal secara online lah. Aku akan transfer duit pada, transfer bayaran lah pada supplier. So aku akan pick up barang tu. Okay, tak sempat nak ambil gambar, tak sempat nak ambil video. Okay, dah terima barang, dah terima stok. Ini dia stoknya. Okay, ini dia stok yang akan aku ni lah COD ke customer untuk hari ni. So Poco X3 Pro, ramai gamers yang beli phone apa, flagship killer ni. Ini free gift yang aku bagilah untuk customer. So memang aku akan bagi jugalah free gift. Alright, ini dia selesai pick up barang untuk kali ni.
So aku nak bergerak balik. Tadi dalam aku tunggu-tunggu Lala Move tadi, yang aku cakap tadi, ada buyer yang tiba-tiba masuk tadi. Dia dalam pukul 7. So aku akan COD sekali lah nanti. Masa aku nak COD barang yang ini. So petang sikit lah. Sekarang masih pukul 4. So aku terus balik rumah nak rehat sekejap. Nanti aku sambung balik sekejap. Aku COD dalam pukul 7, 6 tu aku gerak lah. Okay, itu dia tadi COD yang kedua. Abang tadi tu bayar kepada stok yang aku baru ambil tadi lah. So ada lagi seorang, dia kata pukul 7. So kita ikut timing dia sebab dia mungkin kerja kan. Okay, sini. Okay, ni sekarang dekat lokasi COD untuk customer yang ketiga. Dah senja dah ni, sekarang dah pukul 7 dah. So tunggu dia datang lah. Okay, ni phone yang nak aku serahkan kepada customer. Second set, tapi condition cantik lah. Hai lagi. Terima kasih kerana sudi menonton. Wahai sahabat semua, ampun dan maaf dipinta sekali lagi kalau video saya ini terkurang, terkasar bahasa dalam setiap patah perkataan serta editing yang cukup-cukup melampau. Terutama sekali perlu hati ya. Jangan lupa like, komen, share dan tekan butang di bawah ni ya, supaya sahabat tidak ketinggalan video saya yang akan datang serta kalau nak tonton video yang asal atau ori itu ni, tanpa diciplak, tanpa di copy dan tanpa di apa lagi, di editing yang terlampau, boleh klik link yang saya sertakan di description. Okay. Alhamdulillah, baru-baru saja. Sekian, terima kasih.